Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya pun juga baik. Pada pagi hari ini sebelum materi dimulai, saya mungkin akan memberikan penjelasan bagi anak-anak tentang tugas yang kemarin, simulasi digital tentang media sosial YouTube dan jual beli online. Yang saya ditekankan untuk pertama itu yaitu tentang YouTube ya, karena ini anak-anak sebentar ini kan liburan. Saya berharap anak-anak untuk memulai karyanya untuk membuat video yang berkualitas itu di bulan ini. Anak-anak benar-benar berkarya di sana. Ya, nanti saya itu ada grup YouTuber SMK Zaha itu di Facebook. Anak-anak bisa diskusi di sana, saling bertukar pikiran, saling berbagi pengalaman nanti di sana ya, anak-anak. Karena seperti ini, anak-anak ya, kalau kalian membuat akun YouTube dan tidak dipupuk, tidak di maintain dengan bagus, tidak di update selalu videonya dengan baik, maka itu ibaratkan kalian itu membuat toko jualan, itu kalian tidak selalu mengupdate barang-barang yang dijual, ya stagnan ya, hanya berjalan di tempat saja. Begitu juga usaha, semua usaha itu kalau kita tidak mengupdate sesuai dengan kebutuhan zaman, itu kita tertinggal. Contohnya di media sosial dulu kan, sebelum Facebook itu muncul, itu ada Friendster. Sebetulnya yang dulu Friendster media sosial yang pertama kali saya tahu itu Friendster. Friendster itu sama dengan Facebook. Namun Friendster itu tidak bisa menyesuaikan dengan zaman, maka tergilas. Jadi dia mati karena dia ada media sosial yang lebih bagus. Kalau Friendster itu tidak tahu, teman-teman itu tidak tahu. Tapi kan kalau Facebook temannya teman itu kan tahu, bisa diketahui. Jadi lebih update itu. Begitu juga itu kalian. Kalau cuma stagnan vlogging aja gitu ya, atau apa acaranya sama dengan yang lain, tidak berkreasi, kalian tetap aja di situ. Ya subscribernya tidak akan nambah karena videonya kalian tidak banyak disukai. Kalau cuma subscriber banyak, teman-teman SMK itu tidak ngaruh. Yang penting videonya ngaruh. Walaupun kalian punya subscriber 1000 ya, 1000 subscriber, tapi kalian tidak pernah mengupdate, tidak akan mendapatkan profit. Ya. Jadi kalian harus ditargetkan. Pertama, harus nanti 1000 subscriber. Kapan saya mendapatkan itu, Pak? Tergantung berkualitas tidaknya. Karena sebelumnya ini banyak. Apakah cepat itu, Pak, dapat? Cepat. Karena buktinya saya upload video yang berkualitas itu, ketika saya mempunyai video yang berkualitas, ya, coba dengarkan anak-anak ya. Ketika saya mempunyai video yang berkualitas, subscriber terus naik, dan yang komen ternyata memang benar. Kalau video berkualitas, tidak mungkin, tidak usah saya nyuruh, silakan komen, silakan like, tidak usah. Orang sendiri yang like, otomatis, natural. Dan memang itu video yang bagus. Seperti itu. Ya, coba anak-anak sekarang targetkan di liburan ini, anak-anak harus benar-benar memulai liburan ini ya. Kan di rumahnya kan bebas, pakai HP kan sudah bisa ya di rumahnya. Fungsikan HP. Nanti kita silakan kalian fungsikan kamera seadanya yang ada di rumahnya, baik itu HP, kamera digital, apalagi kalian punya kamera DSLR ya, silakan kalian edit. Nanti saya akan memberikan keterangan tentang caranya ngedit video. Nanti kalau ngedit video, kalian finishingnya jangan sampai yang bikin kualitas yang jelek, bikinlah yang HD, karena HD itu akan membuat
rating videonya kalian ada di teratas nanti. Ya, selamat berkarya, semoga karya kalian akan mendapatkan apresiasi dari masyarakat Indonesia, lebih-lebih masyarakat sedunia, internasional. Ya, selamat berkarya.